Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif sorotan media asing yang membahas pemain-pemain timnas Indonesia usai menghadapi Argentina. Erick Thohir bersyukur hasil uji coba Indonesia versus Argentina dapat membuat para pemain timnas Indonesia mendapatkan sorotan. Ia bahkan berharap hal itu dapat berdampak baik bagi karir para pemain sepak bola Indonesia. Iya, alhamdulillah, kalau dari 11 pemain timnas bisa main di Eropa, semua berarti naik kelas. Ujar Erick menjawab pertanyaan pewarta soal timnas Indonesia yang jadi sorotan media asing. Kan kita ada Marcelino yang main di sana, ada Pratama Arhan dan Asnawi yang main di Jepang dan Korea. Ada beberapa senior seperti Sandy Walsh. Ken Patinama kemarin masih cedera sepertinya. Dia baru 60% kemarin, jadi jangan dibully dulu. Namanya cedera, ya kita beri kesempatan dulu, kan nanti juga ada rotasi. Ujar Erick.